Selamat pagi, suara ibu kedengaran, enggak? Kedengaran, uh, bu. selamat pagi, Bu. udah join semua belum ya? Berapa orang? 71. 70. Oke. Okay. Absensi udah saya buka di situs e nya Kalian absen di sana, materi juga sudah saya upload untuk materi hari ini. Terus yang ini juga saya record jadi dilihat kembali kuis sama tugas belum sempat saya koreksi. Tugas baru ada beberapa lembar. Ya, metode grafik ya, masih ada yang salah. Mungkin saya perlu penegasan sedikit. Ingat, model program linear itu, kalau kamu buat fungsi tujuan, kendala, yang terakhir, kendala non-negatif itu harus dibuat. Apapun caranya itu harus dibuat, kendala non-negatif. Jangan lupa. Itu penting banget. Itu karena ciri program linear ya. Kemudian, saya belum melihat hasil kuisnya sih, baru ngecek siapa aja yang masuk. Materi hari ini saya ulang sedikit lagi tentang metode simplex. Jadi, biar kalian lebih paham, karena itu dasar banget untuk si program linier. Jadi, kalau sudah belajar program linier, tapi nggak paham metode simplex, gawat itu nantinya. Saya share screen ya. Materi PPT bisa kamu sambil lihat di e-learning unsurinya. Hmm. Keluar belum screennya? Sudah muncul screennya? Sudah. Sudah. Okay. Di perangkat kalian atau di laptop kalian keluar rek nggak rek bener record nggak ibu nih ada tulisan rec nggak keluar, keluar bu ya ya oke okay. jadi hari ini saya akan ngulang sedikit metode simplex untuk kasus maksimum tapi sebenarnya teori uh, materi kita hari ini metode simplex untuk kasus minimasi Ini contoh program linier untuk kasus maksimumkan. Jadi contohnya gini, maksimumkan, jadi ada fungsi tujuan, Z-nya sama dengan 8X1 tambah 6X2. Ini saya tegaskan kembali, ini fungsi tujuan untuk kasus maksimumkan atau maksimasi. Pembatas dengan kendala, contohnya kendalanya 4X1 tambah 2X2, kecil sama dengan 60%. 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48 variabel keputusan kita yang akan kita cari solusinya itu x1 dan x2 makanya x1 x2 besar sama dengan 0. Nah x1 x2 lebih besar sama dengan 0 itulah yang saya sebut dengan namanya kendala non-negatif. Jadi penting banget kamu tulis kendala non-negatif di sana. Jangan lupa itu harus disertakan. Jadi nanti kalau variabelnya tiga, buatlah x1, x2, x3 besar sama dengan nol seperti itu. Selanjutnya, gimana cara mengerjakan simplexnya? Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Nah, mengubah ke bentuk standar, jadi semuanya yang fungsi tujuan dibawa ke ruas kiri ya. Jadi Z Min 8x1, min 6x2, min 0x1, min 0x2, sama dengan 0. Terus kendala yang pertama, pembatas yang pertama, tandanya kecil sama dengan, berarti pakai variabel apa? Kalau kendala di pembatasnya lebih kecil sama dengan, kita pakai variabel apa? Tam variabel tambahannya? Okay. Kedua-duanya di pembatas itu tandanya lebih kecil sama dengan. Jadi ini ya, lebih kecil sama dengan. Jadi itu kita perlu namanya penambahan namanya variabel slack. Oke, okay. kalau variabel slack berarti kita ubahnya ke bentuk standar. Bentuk standar tadi artinya mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi, nggak ada lagi tandanya yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Oke, seperti ini. Jadi, selek pertama S1, kemudian nanti selek kedua dia S2. Mau pakai X3, X4 boleh. Kemudian, kendala non-negatif yang semula X1, X2 berubah menjadi S1, s 2 besar sama dengan 0. Oke, pengubahan bentuk standar diperhatikan. Tujuannya untuk apa bentuk standar? Untuk kita membuat tabel simplex. Jadi boleh nulis di sini variabel dasar boleh, nulis basis juga boleh. Variabel kita ada x1, x2, slack kita ada slack1, slack2. Boleh buat NK nilai kanan, boleh buat sisi kanan kendala, terserah boleh. Nah, tabelnya seperti ini, tabel simplex pun jangan salah lagi. Ini tabel simplex yang paling sederhana. Jadi sini kalau sudah kolomnya tadi X1, X2, S1, S2, NK, maka barisnya Z. Kemudian tadi variabel kita, variabel tambahannya apa? S1 dengan S2. Kalau ada 3, S1, S2, S3. Udah tabel simplex, kita ngisi dulu baris yang pertama. Tadi itu kan min 8 X1, min 6 X2. Jadi dibuat min 8, min 6. Kemudian baris yang pertama lagi, 4, 2, 1 koefisiennya ya, 60. Terus slide kedua, 2, 4, 0, 1, empat Pengubahan dari bentuk standar ke tabel simplek yang pertama kali ini, masih ada pertanyaan enggak? Yang masih mau diulang, saya ulang. Ini modal. Soalnya nanti mid semester masuk lagi bahan ini. Kita ada keterkaitan. Jadi materi 6 hari ini, Materi tujuh minggu depan itu akan terkait ke UTS kita UTS di pertemuan ke-8. Bentar lagi kita UTS. Jadi materinya jangan kau pikir oh yang kemarin plus nggak masuk lagi dia keterkaitan terus. Nanti belajar sama Bu Eka, Bu Eka sama Bu Fitri itu juga masuk lagi dipakai lagi simplexnya. Ada yang perlu saya ulang? Mengubah bentuk standar tadi yang pakai variabel slack surplus sama pembentukan tabel simplex awal. Ada? Kalau ada yang mau diulang, tolong bersuara dulu. Ada ya. Oke. Okay. Terus buat apa sih bu? Ini, ini tabel simplex ya. Sekarang baru saya buat ini. Langkah penyelesaian. Tabel simplex tadi namanya iterasi awal. Ada yang nyebut iterasi awal, ada yang nyebut iterasi nol. Oke, okay, sama aja. Ini ya tabel yang tadi. Terus kalau sudah buat iterasi awal, apa yang akan kita lakukan? Mencari kolom kunci kolom kunci ditentukan oleh apa? nilai kolom, namanya kolom dari atas ke bawah. Jadi yang namanya kolom itu x1, x2, s1, s2. Kalau baris itu z, s1, s2. Kolom ditentukan oleh nilai negatif yang paling besar atau nilai paling kecil kalau ngomongnya negatif terbesar. Mana yang negatif terbesar di sini? Di baris z yang kita lihat ada nilai min 8, ada nilai min 6. Mana yang kita ambil? Min 8, Bu. Ya, min 8 itu akan masuk. Kalau min 8 itu masuk, itulah yang kita sebut dia dengan istilahnya kolom kunci. Itu kolom kunci. Jadi X1 akan masuk. Kalau udah nyari kolom, artinya kita akan nyari baris. Gimana cara nyari baris? Perbandingan antara nilai kanan dengan nilai-nilai pada kolom kunci. Jadi sebaris eh, sekolom ini yang saya buat merah itu namanya kolom kunci semua. Kita buat perbandingan antara NK dengan yang saya buat merah itu. Cari yang paling minimum. Z itu nggak usah lagi karena Z itu fungsi tujuan. Jadi kita perhatiin yang kita perhatikan artinya baris S1 sama S2. Jadi, buat jadi minimumnya 60 dibagi 4 dengan 48 dibagi 2. 60 dibagi 4 itu 15, 48 dibagi 2 itu 24. Nah, mana yang paling kecil? 15 dengan 24. 15 kan? 15. Karena 15 yang paling kecil, artinya yang akan menjadi baris kunci itu yang mengandung nilai 15 tadi. Di tempatnya siapa? 60 bagi 4, di tempatnya S1. Ini baris kunci. Kolom kunci akan masuk, baris kunci akan keluar. Jadi sebaris ini ya warna hijau. Muncul warnanya ya, itu namanya baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Dan saya buat arsiran warna kuning di sini. Itulah yang kita sebut dengan namanya elemen kunci. Jadi yang kuning ini namanya elemen kunci. Ini kunci dasar kita. Yang warna hijau sebarisan itu namanya baris kunci. Bagaimana dengan yang warna merah? Sekolom itu namanya kolom kunci. Oke, perhatikan kembali cara pencarian kolom kunci, baris kunci, sama elemen kunci. Tahap segitu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya. Gimana kalau kan itu tadi dibandingin waktu nyari yang baris kunci. Kalau misalnya nilainya sama, Bu? Oh iya. Yeah. Kalau nilainya sama, terserah mau yang mana. Misal S1 dengan S2-nya sama-sama 15 nih, mau yang diambil. Terserah, S1 atau S2, hmm. kalau saran saya, daripada pusing ikut terurutan aja S1 dulu. Tapi suka-suka kalian lah, kalau nggak mau S1 mau S2 dulu boleh gitu. Kalau nilainya sama, terima kasih. Bu. E, nanti beda dong, Bu. E, tabelnya, nah, kalau pengambilannya gini, kalau nilainya sama, misal ibu ngambil S1, sedangkan kamu ngambil S2, e, tabelnya mungkin ibu cuma sampai iterasi tiga kemungkinan kamu mungkin sampai iterasi 4. Tidak masalah. Jumlah iterasi yang berbeda itu tidak masalah. Karena dia dipengaruhi pemilihan variabel. Tapi yang jelas, walaupun jumlah iterasinya beda, nilai Z akhir, Z optimal, dengan solusi optimal harus sama. Kalau beda berarti ada yang salah di tengah-tengah tabel itu. Terus pengerjaannya juga gini. Kalau pengerjaan ini, kalau dari tabel awal salah, terus ke bawahnya semuanya salah nggak ada lagi cerita kok tengah tengahnya bisa benar itu namanya nyalin kalau misalnya elemen salah tulis nyalin delapan tertulis delapan mungkin dia waktu nyalin salah oke okay lah nggak masalah tahapnya ya jadi nggak mungkin kalau kayak ini nilai kanan kan 0648 kalau pertama udah salah pasti salah terus belakangnya model juga kalau dia soal cerita bentuk model modelnya salah sudah sintaksnya juga semuanya akan salah Misal soal cerita belum diberikan model. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang negatif, Bu. Kadang ada yang negatif ya. Ada yang minimum, ada yang negatif dengan ada yang positif. Biasanya kita di tempat yang angka-angka elemen ini 4, 2, 1 tuh nggak pernah ada yang negatif. Kenapa nggak pernah ada yang negatif? Oh, saya hapus dulu ini karena waktu pembuatan model itu kan jarang ada yang negatif nanti kalau negatif itu kita punya nilai parameter itu positif kalau dia negatif nanti kita masuk ke kasus minimum yang akan kita pelajari nanti setelah saya ngulang ini nah ini, ini jarang kan 4x1 2x2 2x1 4x2 Walaupun nanti ada soal 4x1 kurang 2x2, kemungkinan ada ya udah nggak apa-apa dia negatif berarti. Jangan heran dengan yang negatif. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke iterasi 1? mau nanya nanti langsung hidupin aja mikrofonnya. Iterasi 1. Oke, ini kolom kunci itu kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar yang saya bilang tadi. Nah, itu kolomnya kan. Ada min 8, ada min 6. Yang paling besar negatifnya min 8. Jadi, sewarna biru ini itu namanya kolom kunci. Tadi saya buat warnanya merah. Terus, apa yang dilakukan? Baris kunci. Baris kunci itu nilai indeks. Berarti nilai kanan kendala dibagi nilai kanan, nilai kolom kunci. Baris kunci itu nilai indeks yang paling kecil. Nah, yang paling kecil tadi, jadi yang z itu nggak usah kita bandingkan karena dia fungsi tujuan. Jadi yang kita bandingkan baris S1 dengan S2, 60 bagi 4, 15. Dia buat satu kolom lagi di sini. Oke, nggak apa-apa kalau mau buat kolom. Nah, ya kan, dia buat kolom lagi nggak apa-apa. Kalau mau buat seperti cara ibu tadi, minimal minimum 60 bagi 4 dengan 48 bagi 2 boleh. Nggak mau kolom ini dihapus juga boleh, nggak masalah. Jadi 15 dengan 24, yang paling kecil itu 15. Jadi baris yang kuning ini namanya baris kunci, kalau tadi saya warna merah pertemuan antara si kolom dan si baris dapatlah yang nomor 4 ini angka 4. Ya, yang warna oranye di sini. Itu yang namanya elemen kunci. Kemudian, sudah selesai itu kita ke ada yang bilang elemen kunci ada yang bilang angka kunci sama aja. Key elemen dia ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Pakai OBE dong, kerja OBE. Masih ingat OBE yang lupa-lupa ada beberapa yang nggak paham OBE. Yang nggak paham OBE, baca lagi buku Aljabar Linear, Operasi Baris Elementer. Oke, terus kita ke nah ini yang pertama. Kenapa bentuknya seperti itu? Angka 4 tadi, yang warna oranye tadi, itu akan dijadikan satu akan dijadikan satu. Saya share whiteboard aja ya, biar sambilan. ya. tabel iterasi awal itu yang tadi jadi ada namanya variabel dasar ada x1 x2 s1 ada nk ada indeks. Mau dibuat oke, okay, enggak ada apa, apa ini. Terus ada baris Z. Baris S1. Kemudian baris S2. Okay. Nilainya tadi, min 8, min 6, 0, 0, 0. Enggak ada indeks. Dia 4, 2, 1, 0, 60, 15, 2...

Nk, mau buat indeks? Oke, okay. ya ini Z mantep tadi yang jadi kolom kunci, kan X1 yang keluar tadi. Siapa S1? Jadi yang ditulis, bukannya S1 lagi, kan? X1 masuk menggantikan S1, berarti sini X1 yang bawahnya tetap mantep, S2. Oke, okay. kalau x2 yang masuk Bu berarti z x2 s2. Seperti itu. Angka 4 itu jadiin angka 1. Apa operasinya? 4 itu berarti kalau operasi baris elementer OBE itu cuma ada kali dengan tambah. Nggak ada bagi-bagi. Jadi kamu mau ngomongnya 4 bagi 4, enggak. Ngomongnya 1/4 r. R itu row, ada yang make b terserah berarti z itu r0 R1, R2. Penomorannya apa? Ini ya, saya buat hijau di sini. Ini R0, R1, ini R2. Gitu. Jadi seperempat R1. Semua elemen di baris R1 kaliin seperempat semua. Jadi ngomongnya lebih baik kali seperempat daripada bagi 4. Karena OBE, operasi baris elementer, dia cuma mengenal kali dengan tambah. Oke, jadi 4 dibagi 4. 4 kali seperempat, 1, 1, 2 dikaliin seperempat. Setengah, 1 kali seperempat, seperempat, 0 kali seperempat, 0, 60 kali seperempat, 15, 15 kali seperempat, 15 per 4. Terus gimana lagi? Angka 4, 4 yang apa warna merah itu, 4 yang merah, kan di atasnya ada min 8 dengan 2. ya, ada min 8 dengan 2. Atas dengan bawahnya jadi 0 semua. Kalau dia min 8, berarti operasinya min, lawannya berarti 8. Baris mana yang mantap tadi? R1. Baris mana yang kita akan ubah? R0. 8 kali R1 tambah R0. 8 kali R1-nya jika lihat yang di tabel iterasi 1. Jadi 8 kali 1, 8. 8 kurang 8, 0. 8 kali setengah, 4. 4 kurang 6, min 2. 8 kali seperempat, 2. 2 ditambah 0. 8 x 0, 0, tambah 0. 8 kali 15, 120, tambah 0. Nah, indeksnya nggak usah. Oke, indeksnya nggak usah, saya lupa ini. Terus, bagaimana tabel selanjutnya? Yang S2, di bawah angka 4 lingkaran merah itu angkanya 2. Berarti lawan dari 2, min 2. Baris mana yang mantap tadi? R1. Baris mana yang akan kita ubah? R2. Min 2 kali 1. Min 2 tambah 2. Min 2 kali setengah. Min 1 tambah 4 min 2 kali R1, jadi min 2 kali seperempat, min setengah, tambahkan R2 tempat yang lama, min setengah tambah 0. Min 2 kali 0, 0 tambah 1. Min 2 kali 15, min 30, tambahkan 48, 18. Sudah selesaikah kerja ini? Belum. Kerjanya belum selesai, kenapa? Karena di baris Z pada tabel iterasi 1 masih ada yang bernilai negatif. Berapa nilai negatif di sana? Nilai x2 ya, masih ada min 2, berarti ini akan masuk. Ya kan? Itu yang akan jadi kolom kunci. Jadi x2-nya kolom kunci, cari barisnya 15 dibagi setengah, 30. 18 bagi 3, 6. Mana yang kecil? S2. Pada saat mencari yang mana yang akan keluar, misalnya sama-sama 30, Bu. Mau ngambil yang mana tadi pertanyaan temannya? X1 tadi baru masuk, jangan kamu keluarkan lagi. Jadi lebih baik ngambil variabel yang belum masuk, ambil X2-nya. Okay. Sudah sampai sini, berarti yang mana yang keluarnya S2? Kolom kuncinya di tempat tiga tadi. Ada pertanyaan kah? Sampai iterasi satu dulu sebelum jauh-jauh. Maaf, Bu, bertanya hmm. uh, kalau misalnya di iterasi satu z nya kan udah positif semua bu. Terus untuk di variabel basisnya itu masih Z, X1, sama S2. Kalau misalnya kayak gitu nanti penyelesaiannya yang untuk X2-nya sama dengan berapa bu? Mau sih mau dilanjutin iterasinya Lanjutin. atau gimana? Lanjutin. Kalau nilai di Z semuanya positif. Tapi variabel dasarnya baru X1, X2-nya belum masuk. Lanjutin sekali lagi. Sampai kita dapet. Kalau sekali masuk lagi, Bu, nggak dapet. Berarti ngulang-ngulang terus gitu positif. Nah, itu yang namanya... Eh, inclusion, exclusion ya. Itu yang namanya exclusion case. Kadang udah masuk nih. Berapa kali udah masuk... Exclusion case namanya nggak muncul ya tulisan ibu? Tuh muncul belum? Namanya exclusion case. Jadi dia udah masuk keluar lagi. Eh, udah masuk, terus dihitung lagi, masih nggak keluar-keluar nilai X2-nya. Itu jarang sih. Ada yang bilang exclusion case, ada yang bilang degenerasi case, sama aja. Nanti ada di integer programming. Kita masih belajar mm -hmm. yang dasar, sekali yang prolinnya dulu. Yang penting caus kolom, baris, kunci, elemen kunci, ngitung OBE. OBE itu paling penting, powerfulnya di sini. Kamu kan nggak bisa dapat angkanya kalau nggak ada OBE di sini. Kok terhapus ya ini? Jadi tadi min 2 kali per 4. Min 2 per 4 misalnya. Terus min 2 kali 0. 0 tambah 1. Min 2 kali 15 min 13 18 yang tadi. Ada pertanyaan belum yang ini? Ada lagi? Sebelum lanjut, belum selesai karena nilai X2 masih min 2. Ada pertanyaan? Karena kalau positif yang maksimum ini bingung, yang minimum tambah bingung. Tidak ada? Saya lanjut screennya ya. Tadi tabel iterasi 1, sekarang tabel iterasi 2. Tabel iterasi 2 berarti mata kita ngelihatnya satu iterasi sebelumnya. Lihat yang di iterasi 1, jadi iterasi 0 nggak ada hubungan lagi. Itulah saya bilang kali tadi, kalau iterasi nolnya salah, sudah semuanya salah.

coba kerjaan sendiri, nanti lihat berapa solusinya. Kalau enggak, caranya ngerjain yang contoh soal. Kerjain versi kalian, tutup, tulis soal, tutup, kerjain simpleknya, nanti baru buka lagi catatan tadi. Klop enggak jawabannya. Jadi ini Z, X1, tapi bukan S2 lagi, melainkan X2, karena X2-nya sudah masuk, S2-nya yang keluar. Kolom kuncinya tadi di kolom kuncinya tadi. Kolom kunci tadi di angka berapa? Pertemuannya di angka berapa tadi? Tiga kan? Jadi, sepertiga R2. Semua barisnya dikaliin sepertiga. Jadi, 0, 3 kali sepertiga 1, 1, min setengah kali sepertiga, min seper 6, 1 kali sepertiga, sepertiga 18 kali sepertiga 6. Terus, gimana yang di atasnya? Setengah dengan min 2, karena dia setengah, jadi operasinya, lawannya min setengah, barisnya mantap R2, yang akan diubah R1. Minus setengah kali 0 tambah 1, min setengah kali 1, min, min setengah tambah setengah 0, min setengah kali min seper 6, seper 12, seper 12, kalau ditambahin seper 4, berapa? Empat per dua belas, sepertiga ya. Kalau gini, mendingan pecahan daripada kamu buat pakai kalkulator 0,333 nanti beda angkanya pasti dapat solusinya misalnya 25 ya z-nya mungkin kamu udah akan dapatnya 24,9 berapa tergantung dari pembulatan terus min setengah kali sepertiga min seper enam tambah 0. min setengah kali enam min tiga min tiga tambah 15 12 di baris Z. Lihat baris Z di tabel iterasi 1. Nilai X2-nya kan min 2. Jadinya positif. 2. Yang mantap R2. Yang mau kita ubah R0. 2 kali 0. Tambah 0. 2 kali 1, 2. Dikurang 2, 0. 2 kali 1 per 6. Min 1 per 6. Min 1 per 3. Min 1 per 3 ditambah 2. 2 kan 2 per 1. Cahan ya diingat lagi pelajaran SD. 5 per 3. 2 kali 1 per 3. 2 per 3 tambah 0. 2 kali 6. 12. Tambahin 120. 132. Tidak ada lagi nilai negatif di dalam baris Z. Perhitungan selesai iterasinya. Oke, okay, yang mau screenshot screenshot dulu. Kalau nggak, nanti lihat aja di recordnya. Oke, okay. yang mau screenshot mungkin nanti boleh screenshot share dengan temannya di grup. Oke, okay, saya balik ke ppt yang tadi. Mobil kita tadi, terasi awal, Iterasi satu tadi kita sampai iterasi satu ya. Ini ya, ini OBI -nya. saya. Ada kasih penjelasan di sini, ini dibaca yang saya tadi ngomong-ngomong, ini hitungannya. nah ini ya Bentar. oke ini iterasi iterasi satunya kop ya dengan hitungan saya tadi oke ini iterasi satu yang ini iterasi kedua iterasi akhirnya eh bentar ini iterasi satunya terus Oh, nggak muncul ya. Nah, ini iterasi akhirnya. Yang terakhir tadi saya ngerjain di whiteboardnya tadi. Jadi, dapatnya Z-nya 132, X1-nya 12, X2-nya 6. nih pada iterasi 2 terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Proses perubahan selesai, dan nilai ini menunjukkan penyelesaian persoalan linier dengan metode simplex sudah optimum. Dapat X1-nya 12, X2-nya 6, oh, salah ketik ini. Z maksimumnya 132, karena tadi dalam ribu, jadi ya 132 ribu. Dapatnya dari sini. plus 32, 12, sama 6. Dapatnya dari situ. Itu pengulangan saya untuk kasus maksimum. Materi hari ini baru mau masuk. Ada lagi yang mau diulang nggak untuk kasus maksimum ini? Kalau tebakan saya paling susahnya di OBE. Mau teliti plus minusnya. Saya pun sering berkali-kali salah. oke? Okay. Kita ke metode Big M. Kasus minimum nggak bisa pakai Simplex ya Bu? Nggak. Hampir sama dengan Simplex, tapi dia nggak bisa pakai Simplex. Kenapa? Karena dia tandanya lebih, kendalanya lebih besar sama dengan. Nanti akan semakin banyak minusnya. Terus berapa kali iterasi mau masuknya? Metode yang paling umum dipakai untuk kasus minimum yaitu metode big M, M besar. Ini ada pendahuluannya. Kapan dia dipakai metode? Kapan dia pakai metode big M? Jadi pertama kondisi-kondisi kendala. Jika semua kendala menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan, maka variabel basis awalnya adalah variabel slack. Jadi yang tadi kita berusaha kerjain sama minggu-minggu kemarin. Penyelesaian solusi optimal untuk kasus ini dilakukan dengan cara metode simplex. Terus, kalau kendalanya bertanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka variabel basis awalnya kalau kecil ya variabel slack, tapi dia juga butuh namanya variabel buatan. Penyelesaian ini kita selesaikan dengan metode Big M, boleh dua fase, boleh dua simplex, boleh yang paling gampang Big M. Kemudian ada lagi kemungkinannya, kalau kendalanya ada sama dengan, dari kemarin-kemarin kita belum bahas, kalau kendalanya sama dengan, maka variabel buatan akan ditemukan pada variabel basis awal, atau saya suka bilang variabel artificial, kerjanya pakai Big M atau dua fase big M versus simplex. Perbedaan antara big M dengan simplex itu terletak pada tabel pembentukan awal. Kalau kendalanya berbentuk lebih besar eh pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka kita ngubahnya ke bentuk baku atau standar, kita perlu namanya satu variabel surplus. Kalau kecil sama dengan tadi slack. Kalau besar sama dengan variabelnya namanya surplus atau excess variabel surplus itu tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Mengapa? Karena dia minus kalau surplus tuh. Kalau slack tadi kan plus. Karena dia minus, maka koefisiennya bertanda negatif. Kemudian, sebagai variabel basis pada solusi awal harus ditambahkan satu variabel buatan. Variabel buatan itu harus bernilai nol karena nilainya memang tidak ada, dia hanya cuma bantuan kita lihat nanti ke angka kalau baca masih bingung. Teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan tadi bernilai 0. Di mana? Pertama, kita ada namanya penambahan variabel buatan. Penambahan variabel buatan pada kendala yang tidak punya variabel slack. Jadi yang tidak ada variabel slack kita akan tambahkan namanya variabel buatan. Kita tambahin di variabel buatannya di fungsi tujuan dan tambahin juga nanti di kendala. Kalau fungsi tujuannya kasusnya maksimasi, maka variabel buatan kita punya koefisiennya minus m. Ini kuncinya. Kalau kasusnya minimasi, maka variabel buatannya mempunyai koefisien plus m. Maksimum dia min m. Maksimum dia min m. Kalau minimum dia plus m. Kemudian karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus nol, maka variabel tujuannya harus digantikan dari kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Kita langsung ke contoh soal. Jadi saya pakai kalimat saya tadi kalimat dari buku-buku teks ya. Oke, ini contohnya. Bukan max lagi, kita cerita min. Minimum kan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Terhadap, ini ada tiga kendala di sini. Kendalanya tandanya pula kombinasi. Ada yang sama dengan, ada yang besar, ada yang kecil. Variabel keputusannya X1, X2 besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama sama. Apa yang dilakukan? Kalau sudah ada model. Kalau sudah ada model, apa yang kita lakukan? Bentuk standar. Jadi, kamu nggak usah nyatet dulu. Perhatiin yang saya ini ya. Jadi, materi kita lumayan banyak ini. -ini. Soalnya kalau saya nggak banyak materi, pas mau ngambil bidang minat optimasi yang lainnya, nanti kamu melongo. Kok belum belajar di trolin Nah, itu susahnya. Jadi, ngubah ke bentuk standar gimana? Saya buat sebelahnya ya. Jadi, ngubah bentuk standar ini boleh terhadap, boleh subjek tuh, boleh dengan kendala. Oke, sama aja. Min Z, tulis kembali. 4X1 ditambah X2. Saya buat ST ya, subjek tuh. 3X1 tambah X2. lah. ini tandanya sama dengan tuh. Kalau kendalanya bertambah sama dengan, kita tambahkan namanya variabel artificial, namanya A1. Terus, yang bawahnya, 4X1 tambah 3X2, tandanya besar sama dengan, berarti minus surplus 1, dengar kan? Terus kalau surplus, katanya tadi, surplus itu nilainya negatif koefisiennya, maka dia harus ditambah dengan namanya variabel buatan A2, nilainya 6. Jadi ingatnya gini, kalau kendalanya sama dengan tambah A1, A2, A3 terus. Kalau terkendalanya besar sama dengan minus slack plus eh, sorry, minus surplus plus artificial. Yang bawah kendala ketiga sama dengan kasus maksimum yang kita pelajari sebelumnya. X1 tambah 2, X2 ditambah S. S2 sama dengan 4. 4. Jadi ini plus 0S1 plus 0S2 plus 0A1 plus 0A2. Nggak tulis, Bu, nggak apa-apa. Yang kendala non negatif harus ada X1, X2, A1, A2, S1, S2. Besar sama dengan 0. Jangan lupa kendala non negatif itu harus ditulis. Oke, okay, udah mau di capture udah. Itu penjelasan tadi. Kendala satu dan dua tidak punya variabel slack, ya kan? Satu tadi pakai artificial variabel kendala kedua tadi pakai surplus. Jadi dia tidak ada variabel basis awal. Untuk berfungsi sebagai variabel basis awal, pada kendala satu dan kendala kedua ditambahkan masing-masing satu variabel buatan. Jadi bentuk baku big M itu seperti yang di depan kalian slide ini yang saya buat tadi barusan. Terus tadi saya buat fungsi tujuannya min Z saya buatnya tadi saya eh, buatnya tadi kan gini ya, min Z 4X1 tambah X2 tambah 0A1, terus gitu ya, 0A2. Itu karena kita belajar kemarin, belajarnya simtek seperti itu. Perbedaannya sekarang di Big M, dia nggak nulis lagi 0A1, 0A2, 0S1, 0S2, nggak lagi. Dia nulisnya seperti yang diketik itu. 4X1 tambah X2-nya mantep, kamu tadi nambah A-nya berapa? Ada A1, ada A2. Jadi tambah M 1 tambah M A2. M itu yang namanya big M, bilangan M yang sangat besar. Jadi kalau variabel A-nya 3, berarti M 1 tambah M 2 tambah M 3 Kayak mana select dengan surplus? Nggak ada urusan. Paham? Kalau artificialnya cuma satu, berarti tambah MA1 aja tidak punya artificial ya sudah kalau nggak punya artificial pasti dia simplex biasa nggak usah pakai big M kalau soal yang kemarin kuis mau kerjaan pakai big M bu bisa tapi nggak tepat big M ini lebih tepat untuk kasus yang minimum dia bantu kita lebih cepat ngitungnya kalau yang gini bu kerjaan pakai simplex boleh Iterasinya, jadi bukan MA1, MA2, 0A1, 0A2, terus cara nyari kolom kunci baris kunci kalau kasus minimum di Simplex beda nggak pakai yang negatif paling besar akan jadi kolom kunci enggak. dia akan berbeda lagi caranya jadi yang baku kalau kasusnya maksimum pakailah simplex kalau kasusnya minimum pakailah big m minggu depan saya akan kenalin softwarenya untuk ngitung jadi saya coba pakai upload di e-learningnya ya nggak bisa berah, nggak berhasil berhasil nanti saya lihat lagi kita pakai software kayak kalkulator kamu cukup ngetik-ngetik-ngetik soal ini dah run dapat nggak lagi pakai baris-baris kunci iterasi berapa pengubahan bentuk baku ada pertanyaan ngubahnya sama ya, sama dengan pakai artificial, lebih besar sama dengan pakai surplus. Kalau udah surplus, jangan lupa tambah artificial. Kalau yang lebih kecil sama dengan select aja yang di atas. Kalau artificialnya ada dua, berarti tambah MA1, tambah MA2. Dari bentuk baku ini, buatlah ke dalam tabel simplex nanti. Lihat yang pertama, kendalanya ada tiga ya. Saya sebut kendalanya tiga, satu. Ini kendala satu, kendala dua, kendala tiga. Oke, dari kendala satu. Tadi katanya 3x1 tambah x2 tambah a1 sama dengan 3. Nah ini Tadi kendala pertama kita 3x1 tambah x2 sama, tambah a1 sama dengan 3. Jadi keluarkan a1-nya. a1 sama dengan 3 dikurang 3x1 kurang x2. Paham ya? Ngubah-ngubah ruas gini. Di fungsi tujuan kita punya nilai ma1. Artinya m dikali nilai a1 kan ini nih didapat nih. Nah, berarti m kali a1 nih. Kaliin. M kali 3, 3M. M kali 3X1, 3MX1. M kali X2, min MX2. Kendala satunya udah beres. Kita ke kendala kedua. Kendala kedua kita tadi. 4X1 tambah 3X2. Min S1 tambah A2 sama dengan 6. Keluarkan A2-nya. Jadi A2 sama dengan 6 dikurang 4X1 kurang 3 s 2 3X2 tambah S1. Terus fungsi tujuannya tadi ada MA2, berarti M kali ini nilai A2. Ini nilai A2 yang warna hijau, berarti ini masukin M kali A2. Jadi M kali 6, 6M. M kali min 4X1, berarti min 4MX1 m kali in min 3 x2 berarti min 3 m x2 m kalikan plus s1 plus m s1 hmm. Dapatkan yang biru sama yang hijau jadi fungsi tujuannya tadi fungsi tujuan awal tadi kan min z sama dengan 4 x1 tambah x2 tambah ma1 tambah ma2 Tulis kembali min Z-nya, 4X1 tambah X2, ini sudah jadi MA1, tadi kan sudah dapat yang di atas, MA1. Terus yang bawahnya MA, mau oh, sambilkan MA1 bentar ya. dulu, oke merah aja. ini kan 4x1 tambah x2 tadi. terus 3m itu warna biru ya. tadi saya buat sini ya biru. 3m dikurang 3mx1 min x2 berarti sini, ya kan? yang warna hijaunya ini nilai ma2. pahamkah? Ya, kerjain kayak biasa. Yang ada variabel X1, kamu kelompokkan. Yang ada variabel X2, dikelompokkan. Baru nanti S1, sama yang terakhir, cuma konstanta 9M. Dapat dari mana? 4 ini. Saya uraikan, kalau bingung. Ntar, saya Oke, saya uraikan, dapat dari mana Z itu? 4 dikurang 7M. dapat nilai MA1 tadi 3M kurang 3MX1 kurang -3M MX2. Dapat nilai MA2 6M dikurang 4MX1 kurang 3MX2 tambah MS1. Jadi min Z tadi soal pertama kali. Min Z tadi 4X1 tambah X2 tambah MA1 tambah MA2. 4x1 tambah x2 ditambah nilai ma 1 nya ditulis semua 3m 3mx1 min mx2 ditambah ma2 nilai ma2 yang di atas tadi 6m kurang 4mx1 kurang 3mx2 tambah ms1 oke terus gimana kelompok ini x1 x1 kalau bingung saya kasih warna nih, yang ada x1 Ya, Minus-minusnya jangan lupa. Ada 4, ada min 3M, ada min 4M. Jadi, berapa? 4 min 7. 4 min 7M kan? Kalau bingung, saya deketin lagi deh. 4x1 min 3Mx1 min 4Mx1. Wah, saya deketin. Terus yang variabel x2. Ada x2, ada min MX2, ada min 3MX2 yang warna biru. Jadi tambah X2, min MX2, min 3M, X2. Terus apalagi, ada yang warna hijau, MS1, terus ada yang konstanta yang warna kuning saya buat. Plus 3M, plus 6M sama-sama ada variabel x1 jadi bisa dikeluarkan 4 min -3 min, min -3m min -4m min -7m kan ya, buat aja lah min -7m x1 plus x2 min -m itu artinya min -1m min -1m min -3m min -4m x2 ms1 3m tambah m tambah 6m 9m Beresin, X1-nya dikeluarin, jadi 4 dikurang 7M, X1, ditambah, X2-nya 1 artinya ya, kalau cuma tulis X2 artinya koefisiennya 1. 1 dikurang 4M, X2, tambah MS1, tambah 9M. Nah, inilah tadi. Oke, mau difoto, saya tunggu bentar saya mau ganti lagi screennya. Jadi nanti koefisiennya si X1 itu 4 dikurang 7M. Koefisien X2 1 dikurang 4M. ini ngikut aja, ini konstanta. Oke, sudah. ya. Sudah ya, ada susun ya. Kita balik ke PPT tadi, nah, ini ya terakhir tadi. Ini yang tadi, uraian saya tadi. 4 7 M dapatnya. Terus, baru bikin tabel awal simplex. Sama lagi, VB, variabel basis. Kolomnya ada X1, ada X2. Variabelnya ada S1, A1, A2, S2. Boleh nggak untuk ubah, ubah posisi, Bu? S1 dulu, S2, boleh. Tapi, kenapa harus terurut? Kita mau bentuk ini jadi matriks identitas. Ya kan? Kalau posisinya beda, dia akan beda. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 1. udah ada tadi. Z tadi 4 dikurang 7M. 4 kurang 7 MX1, 1 kurang 4 MX2, tambah MS1, tambah 9 M. Ini tadi. pindah ruas ya kan? Lihat nggak? Jadi Z min 4 min 7 MX1, ya kan? Min 1 min 4 MX2, min MS1 sama dengan 9 M. Oke, jadi koefisien X1-nya min 4, min 7M. Jadinya, min 4 plus 7M. Oke, okay. koefisien yang kedua, min 1, min 4M. Jadi, min 1 plus 4M. MS1 koefisiennya min M, berarti sini min M. Paham nggak? Yang bawahnya kayak tadi, yang bentuk baku. Lihat dari bentuk baku, baru buat ke dalam tabel awal simplex. Ada pertanyaan belum? Sampai sini dulu. Karena yang belakang itu operasi simplex biasa. Jadi big M untuk kasus minimum. Kalau kasusnya punya kendalanya sama dengan, berarti kita ada A1, A2. Berarti koefisiennya berarti tambah MA1, tambah MA2. Ada pertanyaan enggak yang ini? Sebelum saya lanjut terlalu jauh. Intinya harus paham bentuk yang ini dulu. Jadi ini soal. Ubah ke bentuk baku seperti ini. Bentuk bakunya. Sudah bentuk baku gimana ini? Kita punya variabel yang cari keluarkan dulu. Berapa A1, berapa A2. Dari mana? Lihat dari kendalanya. Yang saya uraikan tadi. Sudah dapat nilai A1, A2, ganti dong koefisien fungsi tujuan. Karena fungsi tujuan ada MA1, ada MA2. Baru buat ke dalam tabel awal simplex. Ada yang perlu ibu ulang nggak? Habis, kita cuma tinggal ini. Ini, Bu oh, Ya. Kenapa? Apa? Kenapa yang tadi? Gak kedengeran. Rozi ya, nanya. Di mute itu. Uh, ya, Bu. Yang apa? itu, Bu. Bu. Itu pakai F. Pakai apa? Yang kita bahas Itu urutannya itu S1, A1, A2, s Baku seperti Bukan baku. Pak urutannya ya. Yeah. Tadi di kendala kita punya, tadi di kendala kita punya ini. Pertama kali, pasti bentuk bakunya seperti ini. Bentuk baku kita tadi, ya kan, yang awalnya kalau saya ubah ke dalam bentuk matriks, jadi tempatnya X1, mata Hilang, ya. ini kolomnya X2, ini kolomnya, saya buat dulu, 3, tempat X1, 1, terus tempat A1 dulu misalnya, tadi baru min S1, baru A2, baru S2. Dia dapat kayak ini. 3, X1, 1, X2, 1, A1 kan artinya yang lainnya 0. Lihat dari tabel sebelah kiri. Eh, dari kendala sebelah kiri. Terus 4, 3. 4, 3. S1-nya, A1 ada nilai enggak? Enggak ada, dia 0. S1 ada nilai enggak? Min S1. A2 ada nilai enggak? 1. S2-nya ada ada. Terus yang ini. X1-nya 1 2 0 0 0 1. Tuh. Sekarang mana yang membentuk matriks identitas? 1, 0, 0. Terus, nggak ada 0, min 1, 0 ya. 010 Terus, 0, 0, 1. 1, 0, 0 itu kolomnya A1. 010 kolomnya A2. 0, 0 1 kolomnya S2. Jadi ini keterurutan A1, A2, S2. A1, A2, S2. Si S1 tadi geser ke paling kiri. Jelas nggak? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Hmm, jadi gitu. Kalau S1-nya mau dibuang ke paling kanan, Bu, ya boleh aja. Jadi kalau mau buatnya, VB, X1, X2, A1, A2, S2, S1, boleh. Yang penting yang di matrik identitas ini, jangan terpisah. Nah, ini harus deketan. Nanti kolom ini mau ke sini, Bu. Ah, iya, silahkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena selanjutnya simpek biasa, simpek yang tadi, itu ngitung Sudah ada tabel awal simpek, apa yang dilakukan? Cari kolom Kolom kunci gimana? Kalau tadi cari negatif paling besar. Kalau di simplex. Kalau di big M, cari yang M yang paling besar. Ada 7M, ada 4M. Mana yang paling besar? Ada 7M, ada 4M. Yang paling besar 7M. Jadi X1 yang akan menjadi kolom kunci. Cari baris kunci, tetap sama. Pakai minimum perbandingan. Cari yang paling kecil. Sini, Jadi kolom kunci min 4 plus 7M. Baris kuncinya mana? Jadi minimum ini ya. 3 bagi 3. Solusi dibagi elemennya ya. 6 bagi 4. 4 bagi 1. Mana yang paling kecil? Satu, satu setengah, ya, atau empat, satu kan yang paling kecil. Sebaris ini itu akan menjadi baris kunci. Pertemuannya itulah yang namanya elemen kunci. Paham? Jadi, angka tiga yang warna kuning itu harus diubah menjadi angka satu. Artinya, nanti dikaliin sepertiga. dikaliin sepertiga R. Kalau yang di atas sini R0, R1, R2, R3, berarti sepertiga kali R1. Paham nggak? Operasinya ada di sini. itu dapat iterasi 0 kerjakan terus. Sampai kapan, Bu, stopnya? Lihat, iterasi nol tadi udah saya salin. Itu yang pertama kali dulu. Ini iterasi nol ya, kita salin di atas sini. Gimana cara nyari iterasi satunya? Tadi dapat kolom kunci yang warna merah ini ya. Udah saya buat kolom kuncinya. Merah, nanti yang keluar. Yang keluar A1. Jadi X1 masuk, yang keluar A1, dapat 3. Makanya di tabel selanjutnya, di literasi 1, sudah Z, ini bukan A1 lagi, tapi sudah berubah menjadi X1. Kan sudah digantikan, X1 masuk, A1 keluar. Angka 3 ini saya bantu buat OBI-nya. Jadi OBI-nya sepertiga R1 karena dari sini r0, r1, r2, r3. Terus ini kan min 4 plus 7m. Jadi lawannya min 4, lawannya 4. 7m, lawannya min 7m. Jadi 4 dikurang 7m. Kamu jadi di sini 4 dikurang 7m yang mantep tadi R1 yang mau diubah R0 terus yang bawahnya 4 tuh 4 jadi lawannya min 4 yang mantepnya R1 yang mau diganti R2 selesai ya OBI nya dicoba sendiri terus bawahnya 1 berarti min 1 dong yang mantep R1 yang mau diubah R ada berapa nih R3 Paham itu OBI-nya? Oh, terpotong itu ya. Nggak kelihatan ya. Ini R2, ini R3. Dilakukan OBE, dapatlah tabel di iterasi 1. Yang di bawah ini. Hitungan selesai belum, Bu? Belum. Ini masih ada 1 tambah 5M per 3. Ini ada min M, ini ada 4 min 7M min 3. Mana yang masuk, Bu? X1, X2, X1, X2 S1, S, 1 s A1, X2 lah. Kan kita mau cari variabel keputusannya. Jadi X2 yang masuk. 1 plus 5M itu yang masuk. Cari lagi baris kunci pakai minimum perbandingan. Jadi ini yang masuk nanti. Ini akan jadi kolom kunci yang keluar gimana? 3 banding sepertiga 3 Eh enggak, sori. 1 dibagi 1/3, 2 dibagi 5/3, gitu ya. 3 dibagi 5/3, yang paling kecil ini. Ini kolom kunci. OBE lagi. Paham? OBE-nya jadi saya bantu buat sini buat kalian coba nanti. 3/5, per 5/3 per biar jadi 1 kan? 3/5 R 2 ini R0 R1 R2 R3 yang ini min sepertiga R2 tambah R1 terus yang itu 1 tambah 5M berarti min 1 min 5M per 3 ya kan R yang mantep tadi R2 ditambah R yang mau diganti R0. Bawahnya 5 per 3, berarti min 5 per 3 yang mantap R2 yang mau diganti R3. Kerjaan pakai OBE. Biar dapatnya ini mau, di, mau dicatat dulu nggak? Kalau nggak, record ulang nanti ya. Nah, biar dapatnya iterasi 2 seperti yang di screen. Itu iterasi 2 dapatnya. Kok belum selesai juga, Bu, kerjanya? X1-nya sudah 0, X2-nya sudah 0. Kenapa belum selesai? Masih ada kan nilai M di sana? Ini udah 00 nol nih. Kok belum selesai, Bu, kerjanya? Ingat, kita punya tiga kendala. Satu, dua, tiga. Tadi baru masuk X1, baru masuk X2, baru dua kali. Kalau tiga kendala, tiga kali dong harusnya ada masuk. At least-nya begitu. Jadi, mana yang selanjutnya masuk? S1. Kenapa enggak ngambil A1, A2? Enggak. Kan ini variabel buatan. Tadi dibilang variabel buatan tuh sebenarnya tidak ada nilainya. Jelas ya? Jadi, seperlima 5 yang masuk pakai perbandingan lagi. 3 per 5 dibagi 1 per 5. 6 per 5 dibagi min 3 per 5. Nah, ini kenapa nggak ada perbandingan? Ini yang saya bilang tadi. Lihat nggak biru, Ibu? 6 per 5 bagi min ya. Kalau min kita nggak usah perbandingan. Karena kita ngambilnya yang positif. 0 atau positif. 1 bagi 1, 1. Oke. Okay. Ubi OBE lagi, dapatlah yang diiterasi ketiga. dapat iterasi 3 sudah selesai. Nilai Z-nya 17/5. Nilai S1-nya 2/5, nilai X2-nya 9/5. Kenapa ini stop walaupun di sini A1 A2-nya ada min -n? Ya enggak masalah karena itu variabel buatan. Bagaimana terjadi jika pas iterasi kedua kamu stop? Pas iterasi kedua, kalian dapat nilai Z itu 18/5. Pas iterasi ketiga, saya dapatnya 17 per 5. Kasus di sini, kasusnya apa? Minimum. Antara 17 per 5 dengan 18 per 5, kecil 17 per 5, kasih. Oke. Okay. Jelas ya. Oke, okay, di sini ada latihan. Itu buat kamu, tugas kamu nanti jadi kamu udah ada tugas dua kali nanti saya lihat mana penambahan apakah kuisnya kecil atau midnya kecil nggak tahu kan mid belum kuisnya saya belum koreksi nanti saya kejar koreksinya nanti kamu bisa lihat nilainya di akun e-learning kamu kan saya kembalikan nilainya di situlah itu tugas kamu kita submit minggu depan saya juga buat kombinasinya sama ya nih kendalanya ada sama dengan besar lebih kecil. Biar sekali ngulang belajarnya. Oke, okay? jadi cuma ada dua kali tugas. Minggu depan lagi nggak ada tugas. Karena minggu depannya lagi kita mau UTS. Oke, okay? jadi sebenarnya kalau tugas kalian ke PN juga nggak masalah. Yang penting tahu ngerjain, jadi bukan cuma nyalin-nyalin. Walaupun pas nyalin kan dapat dari mana yang keempat nih, dapat dari mana seperempat ini, itulah ya harapan saya. Jadi kamu bisa nanya-nanya teman yang bingung mau nanya di grup silahkan, nanti kita bahas sama-sama di grup biar teman-temannya yang lain juga bisa ngikutin. Kalau lupa ingetin aja bu, belum dibalas WA saya bu, gitu aja ya. Oke ada pertanyaan tambahan nggak? Kalau nggak ada kita cukup, udah jam 12. Ada pertanyaan? Saya nggak usah upload soal ini lagi ya, di e learning jadi ini tugasnya. Oh iya, tapi ada harus buat tempat ya. benar, nanti saya buat dulu. Harus buat tempat untuk kalian submit. Deadline-nya sampai minggu ya, depan. Deadline-nya minggu depan, nanti saya buat bu. agak panjang sampai selesai kuliah minggu depan. Jadi, siapa tahu pas minggu depan kuliah, ada yang mau nanya lagi dulu. Okay. Bu, maaf, okay. Bu. Kenapa? tadi ini materinya belum ada di e-learning, Bu? Sudah saya upload loh, PPT kan? Iya, Bu, belum ada. Di pertemuan keenamnya, Bu. Atau Ibu masukkan di ke pertemuan lain? 17 apa 12? Kurikulumnya. Yang 17, Bu. Oke, saya cek lagi nanti coba. Rasanya tadi sudah sengaja saya cek sekali lagi. terima kasih, Bu ya saya cek nanti saya upload lagi memang udah masuk sih udah ya cukup selamat siang sampai ketemu minggu depan 10.30 ya kalau nggak ada seminar buat yang nggak telat oke cukup ya terima kasih Terima kasih, Bu. Terima kasih, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.